judulnya ataupun skrip yang mau kalian bikin atau kalian cari ya bos ya. Misalnya kalian mau membuat konten kayak gue nih, tutorial YouTube. Jadi gue cari skrip tentang algoritma YouTube. Tinggal kalian enter aja bosku. Nanti botnya otomatis membuat atau membuat skrip buat kita ya bosku ya. Ada pembukaan. Ini intronya ya bosku. Halo, selamat datang di video ini. Apakah kalian pernah berpikir mengapa video di YouTube muncul di halaman utama berbeda-beda untuk setiap orang? Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gue di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Oke bosku, kali ini gue mau membahas membahas tentang bagaimanakah cara membuat skrip ataupun naskah buat kita membuat konten ya bosku ya. Kalau kalian itu bingung ataupun kalian itu nggak punya skill dalam membuat skrip ataupun membuat naskah buat membuat konten, jadi kan setiap kita membuat konten itu kan harus ada skripnya ya bosku ya. Kecuali kalian itu udah pro ataupun expert, jadi di luar kepala apa yang mau kalian bilang ataupun mau kalian omongin itu tanpa kalian melihat skrip atau membuat skripnya dulu ya bosku ya. Nah kali ini gue bakalan memberikan kalian tutorial cara membuat skrip otomatis ya bosku ya. Jadi kalian cuman ketik aja judulnya, kalian mau skrip apa, naskah tentang apa, jadi otomatis nanti muncul ya bosku ya. Oke, terus ikutin gue, let's go. Oke bosku, kita langsung aja ke tutorialnya ya bosku ya. Yaitu kita menggunakan atau memanfaatkan yang namanya ChatGPT. ChatGPT ya bosku, atau OpenAI ya bosku ya. Ini sebenarnya lagi in ya, atau lagi viral ya. Bot ini ya bosku ya. Jadi kalian bisa daftar linknya seperti ini, chat.openai.com ya bosku ya. Terus kalian tinggal masukkan judulnya ataupun skrip yang mau kalian bikin atau kalian cari ya bosku ya. Misalnya kalian mau membuat konten kayak gua nih, tutorial YouTube. Jadi gua cari skrip tentang algoritma YouTube. Tinggal kalian enter aja bosku. Nanti botnya otomatis membuat atau membuat skrip buat kita ya bosku ya. Ada pembukaan. Ini intronya ya bosku. Halo, selamat datang di video ini. Apakah kalian pernah berpikir mengapa video di YouTube muncul di halaman utama berbeda-beda untuk setiap orang? Terus langsung ada lagi pertanyaan, apa itu algoritma YouTube? Ini otomatis ya bosku, ini bot yang ngetik ya. Ini kalau menurut kata gua sih, ini sangat membantu kalian YouTuber pemula ataupun konten kreator ya bosku ya, dalam membuat skrip ya. Nah ini kan dijelaskan nih, algoritma YouTube bekerja dengan memperhitungkan beberapa faktor seperti kata kunci, tag, jumlah interaksi, durasi, tampilan. Nah ini lengkap, dia bakal membuat skrip ataupun naskah untuk video kita. Ini lengkap sekali ya bosku ya, ada urutannya sampai 6 tuh, kesimpulan, sampai ada kesimpulannya ya bosku ya. Jadi buat kalian YouTuber pemula ataupun YouTube pemula ataupun konten kreator, ayo manfaatkanlah ini chat OpenAI atau ChatGPT ya bosku ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah kesimpulan sampai dengan terakhir, kesimpulan seperti ini ya bosku. Jadi kalau kalian misalnya mau lagi bikin atau mau lagi membuat video konten tentang apa ya, cara menambah subscriber, misalnya script cara menambah subscriber YouTube, tinggal kalian enter aja bosku, dia bakalan seperti yang tadi ya bosku. Kita tunggu, dia sedang mencari bosku. Oke, itu udah ada judulnya, ini sangat membantu. Oke, satu, konsisten dalam mengunggah video, itu udah sering gue bilang. Jadi kalau kalian mempunyai pertanyaan apapun, kalian bisa memanfaatkan ChatGPT ini ya bosku ya. Kalau menurut gue ini kedepannya search engine ini bakalan mengarah ke seperti ChatGPT ini ya bosku ya. Jadi sebenarnya Google kan search engine nomor satu ya bosku ya. Sekarang udah ada saingannya ya bosku ya. Jadi ini mempersingkat waktu kalian bosku. Kalau kalian di Google itu kalian ketik script
membuat skrip cara menambah subscriber. Yang muncul itu kan artikel tuh, harus kalian klik dulu, harus kalian copy dulu, paste dulu. Nah kalau ini kan enggak bosku, cuman masukin judul otomatis muncul seperti ini. Oke bosku, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.